Seperti tadi saya bilang, kita nggak pernah tahu ada operasi apa-apa. Tahu-tahu aja sudah ada di depan pintu kita. Saya cuma punya truk penuh dengan mayat. Sama jenazah Lenan Wahyu yang ditemukan di laut tadi pagi. Dan sekarang tim forensik lagi cari petunjuk lewat lintah-lintah di badannya. Dari mana itu semua asalnya? Dugaan saya, serangan ini dipimpin oleh Lenan Wahyu. Dan untuk apa, kenapa, dan siapa, saya tidak pernah tahu. Jelas mereka kalah jumlah dan kurang persiapan. Daftarnya? Ya. Ini udah semua? 18 orang. Nggak ada yang selamat. Rencanamu apa? Lisa. Kita akan cari terus. Gua akan beresin semua. Harus. Baik, kalau itu yang bisa kita lakukan. Maaf, Pak. Kalau saya boleh tanya, ada apa di balik semua ini? Biar kita yang cari tahu, Letnan. Ah!
Gak usah nemuin gue lagi. Udah gue balik polisian. Gue gak mau gabung sama lo. Polo sudah mati. Mereka tahu. Rama, dengar. Cederai dia cukup parah supaya lo ditangkap. Tapi jangan terlalu parah supaya lo gak ditahan kelamaan. Dia di mana? Itu jadi ya Mas Bro. Ini dia orang yang pengen gue kenalin ke lu dari dulu. Namanya Yuda. Lu ketemu dia di daerah Kang Epi. Jadi gue mesti ngasih kerjaan orang mudik. Ya, lu lihat dulu tenaganya Mas Bro, nggak main-main. Gila banget nih orang, ya. Dan kemarin pas lagi ribut-ribut, gua diselamatin. Dan lu lihat nih mukanya nih, mana? Lu lihat tuh, ya. Parang aja dihajar sama dia, kan? Muka dia codetan, muka gua ganteng. Lu bisa ngomong apa bengong doang? Gua nggak sempat dari orang gagu. Gua bukan orang unik. Gua emang butuh kerjaan. Gua bisa baca peta dan gua biasa hidup di jalan. Gue mau butuh waktu sepatan. Lo bantuin gue akan ngitir terus. Tapi kalau lo macam-macam sama gue, lo gak akan pernah lupa sama gue. Dia selalu gitu kalau hanya kerja. Bro, nyantai aja. Enggak, salah paham. Lo juga jangan gagal lah, kita lagi nyari kerjaan ke orang. Udah santai aja lagi. Oh, yaudah, dia ada di atas. Ketemu sekarang nih ya. Mantap, yuk. Ingetin mukanya. Baret 2 kali sebelum cabut. Ngomong apa lu? Hah? Udah, Yuda. Dia mau ngomong apa terserah dia. Lu mendingan tutup mulut aja. Yuda, udah. Ada yang lebih penting di atas, yuk. Kayaknya lo bakalan lama ditinggal di sini gara-gara itu. Nikmatin waktu lo sebelum sampai sel. Lihat dari koneksi dia sih, kayaknya sekarang terakhir lo bisa jalan sebelum kaki lo pincang. Hati-hati lo.
Ini berapa? Kurang 10. Enggak kurang lagi? Enggak kurang. Makasih ya. Waktu masih muda, cantik sekali. Oh, bisa ya, ngerayunya ya, pinter kakek kamu. Tapi sekarang, kamu jauh lebih cantik. Soalnya kayaknya sibuk nih. Iya. Pak Briana, ini aku. Aku nggak punya banyak waktu. Lakuin aja apa yang aku bilang. Kamu ke atas, kemasi barang-barang kamu, ambil kotak sepatu warna kuning di atas rak, dan bawa anak-anak ke rumah ibu kamu. Kita ketemu di sana. Maafin aku. Cuma tinggal hitungan detik aja. Semuanya harus pakai insting. Lo bakal baik-baik aja. Tahu dari mana? Pakai insting.
Jangan bergerak!